Okay guys, Shopee check. Okay, yang ni aku beli lagi. Yang ni accessories untuk connector dekat depan ni. Yang ni untuk kaca punya connector. Sebab setiap water jet dia ada berbeza punya connector. Yang ni untuk kaca. Okay, nanti kita tengok. Ini Shopee check. Aku beli connector ni, tapi yang ni untuk kaca. Itu hari aku beli satu set dengan ni dia datang. Tapi aku beli satu lagi untuk water jet. Yang satu lagi guys, beza eh. Memang beza. Ini lebih kepada model yang universal sikit lah. Macam waterjet, Daewoo, brand Daewoo, mungkin ada beberapa brand lagi. Jadi make sure sebelum korang beli waterjet, sebelum beli foam cannon, make sure korang kena pastikan korang punya connector ni. Nanti takut sampai nanti connector lain, korang tak boleh masuk dekat water jet korang. Kecuali yang setengah tu dia ada jual, yang dekat sini tu memang universal. Tapi dekat water jet korang pun, kalau tak ada hujung dia yang untuk clip tu pun tak guna juga. Jadi make sure sebelum beli foam cannon, make sure connector ni betul dan sesuai dengan korang punya water jet. Okay, actually ni water jet ni aku nak test dengan gun ni Daewoo lah. Daewoo punya brand. Dia agak ketat sikit. Tunjuk sekali. Ni memang ngam dengan Daewoo lah. Okay, dia masuk ni. Korang tengok, lock. Memang ngam. Jadi yang ni nanti, okay. Yalah, kadang-kadang mungkin nak bagi pinjam dekat member ke, adik-beradik ke, nak bagi pinjam foam cannon. Jadi yang depan ni berbeza. Okey, jadi ada option lah. Okay, yang ni memang aku beli untuk Daewoo punya brand punya water jet. Ni dia punya gun. Jadi kalau yang ni water jet ni aku bagi adik aku pakai. Jadi ini next time dia tak payah ambil ni sekali. Aku just buka bagi ni je, bagi foam cannon ni je. Aku pun ada buat satu DIY. Okay, yang ni DIY. Maknanya yang jenis biasa, yang jenis ada screw tu dia boleh pakai juga. Yang ni just connect dekat sini, jadi boleh pakai. Kalau dia punya connector, dia punya gun ni, depan dia berbeza tau. Dia ada satu skru. Okay, yang ni boleh pakai. Yang ni aku saja buat DIY lah. Okay guys, see you next time.